Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, para pecinta Tosan Aji dimanapun anda berada. Kali ini di pagi ini saya akan semakin bersemangat teman-teman, karena saya akan membahas satu keris yang dinilai di mata masyarakat menjadi keris yang mengerikan. Menjadi image ini keluar di kalangan masyarakat seperti sosok keris yang menakutkan, mengerikan, serta angker gitu. Padahal tidak begitu teman-teman. Oke, sebelumnya saya persilahkan untuk yang baru bergabung untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya, agar ke depan channel ini tetap berkembang untuk tetap membahas eksis, membahas tentang pusaka-pusaka di zaman dahulu teman-teman. Edukasi, pembabaran tentang filosofi, sejarahnya, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja teman-teman. Ini keris yang akan saya tampilkan kepada anda, yang akan saya babar di depan anda sekalian. Oke. Jenisnya adalah jenis patrem teman-teman. Jenisnya adalah jenis keris patrem. Kalau melihat pada dedernya, ini bergaya tumenggungan Madura sepuh, tembunggungan. Saya pernah dapat semacam ini, akan tetapi bahannya itu adalah bahan dari gading, gading gajah. Namun kalau ini itu kayu yang kuno teman-teman. Oke. Ini teman-teman, ini merupakan satu warangka. Warangka ini termasuk tergolong warangka bergaya gayaman Jawa Timuran. Ya, Jawa Timuran. Cekli kecil namun tidak mengurangi kegagahannya, teman-teman. Mari kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini kerisnya, teman-teman. Ini adalah kerisnya. Oke. Jelas ya. Pamor ini merupakan pamor buntel mayit. Kalau kita mendengar buntel mayit, wah, kayaknya ini penuh misteri gitu kan. Pasti kesan pertama yang akan kita tangkap pada pamor yang merupakan kata-kata buntel mayit, yaitu buntele mayat atau kain kafan ya. Dan pada tangguhnya ini merupakan keris Madura sepuh teman-teman, sekitar abad ke 17. Untuk dapurnya ini sebetulnya masuk pada brojol ya, dapur brojol. Namun pada bagian gereneng ini ya, pada bagian ini ada gerenengnya teman-teman. Ini yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa penyebutan pada keris Jawa dengan Madura itu sebetulnya sangat berbeda. Seperti halnya tangguh ataupun kerisnya, itu biasanya kalau Madura lain dengan Jawa. Ini yang saya tangkap di beberapa kitab-kitab perkerisan kuno. Jika di Jawa ada sudah disekat-sekat semacam pakemnya, seperti halnya keris brojol, tilam sari, jalak ngure, jalak songu tumpeng, dan juga ada dapur jalak, misal ada kalamisani misalkan. Kalau Madura penyebutannya tidak seperti itu, namun terlebih kepada nama empunya. Ya, misalkan sang empu namanya Citranala. Jadi keris tersebut apapun bentuknya, kalau yang membuat adalah empu Citranala, maka penyebutannya adalah keris Citranala. Misalkan juga Yudogateh. Itu penyebutannya keris Yudogati. Cukup seperti itu. Jadi tidak sama dengan keris di Jawa. Itu yang saya pelajari di buku-buku perkerisan kuno teman-teman.
Jadi ini adalah buntel mayit bertangguh Madura Sepuh sekitar abad ke-17. Bagaimana filosofinya? Mari kita simak bareng-bareng, teman-teman. Buntel mayat. Pamor buntel mayit merupakan pamor yang berbentuk lilitan dari pangkal hingga sampai ujung bilah, teman-teman. Pamornya utuh kanan ataupun kiri, pada sisi kiri. Buntel itu artinya melilit atau membungkus. Oke. Mayat itu artinya miring. Adapun makna filosofi dari buntel mayit ini adalah harapan agar pemiliknya selalu memiliki semangat dalam memperjuangkan hidupnya, teman-teman. Merambat naik terus menuju puncak cita-citanya. Seperti yang disimbolisasikan pada pamor buntel mayat yang berbentuk lilitan merambat naik hingga di ujung bilah. Dalam perjalanannya terjadi banyak kesalahpahaman masyarakat awam biasanya. Jadi bahkan beberapa kolektor bahwa pamor buntel mayit disamakan dengan buntel mayit atau bungkus kain kafan seperti itu, teman-teman. Dalam bahasa Jawa, mayat itu berarti miring, teman-teman. Ya. Dan mayit berarti tubuh orang yang sudah meninggal atau jenazah. Kemudian dicampurkan dalam bahasa Indonesia, buntel mayat itu adalah buntelan kain kafan atau pembungkus jenazah. Kemudian dikembalikan ke bahasa Jawa lagi, jadilah buntel mayit. Ini kesalahpahaman, teman-teman. Ya. Kesalahpahaman ini menyebabkan banyak dijumpai keris dengan pamor buntel mayat dilarung atau dibuang karena si pemilik merasa ketakutan saat menerima warisan keris ini. Kemudian ada pula mitos bahwa keris dengan pamor ini sangat pemilih. Orang yang tidak cocok bisa bahkan sakit atau sampai meninggal. Ini anggapan yang salah, teman-teman. Padahal Tuah Tosan Aji ini dengan pamor ini adalah untuk membantu meningkatkan rezeki pemiliknya. Walaupun memang kebanyakan bilah Tosan Aji dengan pamor ini cenderung memilih pemilik yang sesuai dengannya sebelum benar-benar memancarkan energi aura yang membantu pemiliknya mencapai sebuah cita-citanya. Jadi pada kesimpulannya, pamor buntel mayat yang terkenal dengan sebutan bergeser kepada pamor buntel mayit ini sangat jauh sekali dengan anggapan-anggapan negatif, dengan konotasi-konotasi yang angker, teman-teman. Bahwa pamor buntel mayat atau pamor buntel mayit ini sebetulnya merupakan tuah yang sangat positif dengan kerejekian. Ya, sebuah kerejekian. Dan keris ini tergolong keris yang sangat langka, unik, dan diburu oleh para kolektor yang memahami makna filosofinya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.